guys, ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, kali ini kita mau nge-vlog. Bukan ini. Jadi kita mau nge-vlog tentang garapan di bengkel yang sudah dimodifikasi. Dan alhasil, makasih banyak atas supportnya. Kita masuk final, guys. Yes. Jadi kita akan di bawah hasil karya kita dari Surabaya, dari Auto Concept, dan kita kerjasama sama Mitra Variasi Surabaya di stikernya. Kita berangkat ke Jakarta mobilnya. Jadi Koko Evan seneng banget, seneng pakai Pol, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Timingnya ini jam 4 kurang 15 kan? Ya, jam 5 mobilnya mau diambil, guys. Mobil apa? Cherry Omoda 5. Oke, jadi Cherry Omoda 5 ini bakal dikirim ke Jakarta. Kali ini Koko Evan kerjasama sama bengkel yang deket Koko Evan, selalu cuci di sini. Jadi Koko Evan mau bersihin mobilnya, mau kilapin, mau kasih yang terbaik hasil karya Koko Evan. Yang pasti, mobil ini juga kemarin dapat nominasi 2. Yang pertama, dapat the best SUV. Yang kedua, dapat the best wrapping printing. Wah, gokil. Baru tayang. Baru pertama kali ikut kontes juga dapat 2 kategori di Jarum Black kemarin. Wah, Pak Jembo. Oke, yaudah. Persiapan Koko Evan cukup matang dan ada penambahan-penambahan stiker Max Decal. Soalnya kita ada sponsor utamanya dari Max Decal, jadi harus pakai stiker Max Decal juga. Kemudian ada lagi stiker Max Decal juga ada di bagian kaca. Yang lainnya tetap, guys. Yang lain tetap, modifikasi lain tetap. Dan ada stiker lagi juga di bagian kaca belakang ini, guys. Ada Max Decal, ada NMAA. Dan kita terima kasih banyak NMAA ada wadahnya untuk kontes modifikasi Cherry Omoda ini. Jadi Koko Evan di sini apresiasi saya banget. Jadi dengan adanya hasil modifikasi dari bengkel Auto Concept untuk dikirim Jakarta itu gokil banget sih. Gokil bagi banget. Jadi perwakilan dari Surabaya kita dapat, dan semoga di seluruh Indonesia Koko Evan dapat juara pertama. Semoga ya guys ya. Jadi final aja udah seneng pokoknya. Oke. Jam 5 ini berangkat, ntar kita stay tune terus, kita lihat waktu di towing, kita perpisahan sebentar, dan Koko Evan bakal barengin mobil ini ke Jakarta, tapi Koko Evan nggak naik towing ya, ntar naiknya dengan lain ya guys ya. Ini lagi dibersihin sama Cantrik, sama Mas Ci, dan sama timnya dari cuci mobil di sini. Oke guys, stay tune terus, pokoknya eksteriornya bener-bener Koko Evan udah kelarin semua, dan kalian bisa komen juga ya, ntar kita lihat waktu towingnya. See you guys, cepcus. Guys, Koko Evan udah sampai bengkel, dan yang pasti Cherry Omoda juga udah di bengkel, tapi ada di repair dikit, soalnya ada sesuatu yang perlu di repair. Nah, mau diapain? Tuh, towingnya udah datang, ya. Jadi di sini Koko Evan mau bawa Cherry Omoda untuk ke ibu kota. Masih ibu kota kan, Jakarta kan? Masih ibu kota, jadi go to ibu kota, Cherry Omodanya untuk di-show-kan di ajang Gaikindo. Pokoknya acara yang terbesar akhir tahun 2024 ini. Koko Evan seneng banget dan bangga. Jadi orang Surabaya bisa kirim mobil Cherry Omoda yang modifikasinya sudah di-approve untuk ke ibu kota. Jadi tingkatnya skala lokal ke nasional. Nah, gokil kan? Yaudah, ntar kita lihat istilahnya mau Koko Evan bawa ntar lagi ke towing, dan Fajri bikin sinematik ya, perjalanan ke towing ya. Cie, perjalanan ke towing aja guys. Yaudah guys, stay tune terus, see you guys, capcus.
Nah, guys. Aduh. Mobilnya Luke udah di towing dan mau pergi ibu kota. Jadi Kok Evan seneng pagi banget. Dan hasil karya Kok Evan ditampilkan ke Gekindo. Dan itu ada Ko Erik, adik Kok Evan, guys. Tuh. Kabar Erik. Berangkat Jakarta, Erik. Mobil Erik. Mantap, mantap ya. Oke. Semoga menang. Ya, semoga ya, guys ya. Semoga dapat ya. Soalnya kita udah berusaha, sudah kasih yang terbaik dan semoga hasilnya juga terbaik. Ini perwakilan Surabaya. Ya pokoknya itulah, pokoknya seneng pakai banget dah. Yaudah udah di towing dan towingnya pakai elektrik juga. Ntar lagi kita mau ngobrol-ngobrol sama orangnya untuk penyerahan kunci sama STNK biasanya. Kunci sama STNK itu penting ya. Oke, nggak pakai lama kita ntar lihat ya guys ya. Ya sampai sini sih, mau lihat gimana lagi ya. Lihat untuk hasil terakhirnya ya. Kok Evan dapat apa waktu di Jakarta. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys. Thank you. Capcus. Arigatou.